should also this be decided, but filled with fear.
lagu pertama kita lagu 20 dan lagu yang kedua tadi lagu Dependent Man. Semuanya lagi mendung gak sih? Ya pokoknya semoga kalian tetap sehat meskipun cuacanya lagi kayak gini ya, karena banyak yang lagi sakit teman-teman gue, jadi stay healthy, oke? Okay? Oke. Okay. Gimana nih? Kita langsung main lagu selanjutnya aja. Apakah sudah siap? Sudah siap? Kalian sudah siap kah? Oke! Okay. Kalau gitu kita langsung saja ke lagu selanjutnya. Lagu Confused. Let's get it! Ajak adik gue sendiri untuk membantu kita jadi backing vokal, namanya Anet. Hai, say hi dong. Oke, okay, kalau gitu langsung aja lagu selanjutnya.
song is called Bye. Sorry. Gak apa-apa nih. Ya udah. Jadi itu lagu tentang apa? Oh, lagu Bye. Lagu Bye ini sebenarnya kalau Bye kan biasanya konotasinya negatif ya, tapi Bye ini lagu ini kita harus senang karena kita say bye to toxic people. Udah belum? Udah belum. Oke, udah siap. Langsung saja lagu selanjutnya, Bye. Salam kenal kita sandwich, semoga kalian suka lagu-lagunya. Ya semoga ini jadi ajang perkenalan kita aja ya. Makasih juga buat Pasar Musik Festival ya. Yes. Ya, udah mau ajak kita menjadi pembuka di sini. Kalian masih semangat kan, ini masih siang loh, masih pembuka. Jadi kalau mau ajaknya cokit aja ya. Oke, lagu selanjutnya. Oh belum, lagi minum, sabar. Sorry, Jimon.
ada udah belum cuman jangan ketawa-tawa lu. Langsung aja kita main ke lagu selanjutnya. Lagu ini tentang kebohongan kota ya. Bukan kebohongan kota. Tentang orang-orang kota yang kayaknya kelihatannya bahagia sebenarnya banyak masalah di belakangnya. Jadi gue ngasih judulnya City of Life, jadi karena orang-orangnya banyak pembohong. Lalu? Iya, gue juga bohong. Udah belum? Oke? Oke, langsung aja lagu selanjutnya. City of Life. Anniversary sebulan aja. Gak apa. Iya kan?
Ya kan di Spotify 12 eksklusif. Lagu ini anaknya The Bandit Man. Iya. Jadi bakal jadi pembuka album. Pembuka album. Jadi oh ya guys, kita lagi bikin album, jadi doain cepet-cepet selesai. Yeah. Semoga tahun ini bisa rilis. Amin. Datang juga lu. Makasih yang udah datang, yang udah meramaikan. Semoga kalian enjoy. Jadi ya udah belum nih pun. Lagu selanjutnya ini tentang ekspektasi kita yang dipatahkan. Ini susah sih gak berekspektasi, cuman nih yaudah lah ya. Pada intinya jangan berekspektasi tinggi. Iya, jangan berekspektasi tinggi-tinggi guys, oke? Okay? Kalau jatuh sakit ya? Iya, pengalaman lu ya? Iya. Semuanya kayak pengalaman deh. Oke, okay. Udah. Siap, siap. Siap, oke, okay. Langsung saja. False expectation. Album kita nanti, semoga nanti kalian suka albumnya pas udah rilis.
bocoran gitu naik single. Ada bocoran naik single, tapi nggak tahu kapan. Ntar tungguin aja. Oke. Okay. Udah. Lama dia dah. Udah belum? Cepetan Bun. 5 menit lagi Bun, 5 menit lagi. Lagi gak ada lagi. Iya, kita lagi. Apa lagi gak ada ide. Mau ngomong apa juga. Oke, lagu selanjutnya tentang masa kecil. Kalau dengar lagu ini tuh gue inget Jebur Got. Apa? Jebur Got. Masa kecil lu sejelek gitu. Kalau gue sih ingetnya jalan-jalan di pantai sama orang tua. Ini masa-masa SMP. Masa-masa SMP, oke. Okay. Ini lagu. Lagu ini lagu pertama kita ya. Yeah. Our first song, our debut single, apalah itu bahasanya. Pokoknya ini lagu yang pertama dirilis tahun 2019. Mengawali karir kita sampai bersama ini pasar musik sekarang. Thank you pasar musik. Yeah. Oke. Okay. Siap lagu. Dia tuh dari tadi yang kalau lama yang enggak siap tuh Jimon doang, yang lainnya mah tinggal main. Udah. Oke. Oke, okay, udah siap dia. Kalian juga siap? Lagu selanjutnya adalah Enumong. Oh,
Foto-foto dulu ya.